Salam sejahtera Malaysia. Berita TV 365 terus membawakan info terkini kepada anda. Seorang pemimpin Kanan Bersatu menegaskan parti itu melihat kerajaan yang bakal dibentuk oleh Ismail Sabri Yaakob selepas ini kekal sebagai Perikatan Nasional PN. Menurut Ahmad Faizal Azumu, pandangan itu dibuat berdasarkan realiti, matematik, komposisi ahli parlimen yang ada dalam Dewan Rakyat ketika ini. Justru kata Timbalan Presiden Bersatu itu, mereka menganggap ia masih kerajaan PN. Pada kami Bersatu ia adalah kerajaan PN kerana boleh dilihat secara matematiknya. Kami ada 77 ahli parlimen dan kawan sebelah BN ada 41 ahli parlimen. Kami percaya ia mewakili kerajaan PN, katanya seperti dipetik BH Online hari ini. Bekas Menteri Besar Perak itu ditemui selepas menghadiri mesyuarat PN di Kuala Lumpur petang ini. Ia dipengerusikan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin dan turut dihadiri Presiden PAS Abdul Hadi Awang. Turut hadir Ketua Penerangan Merangkap Pengarah Pilihan Raya PN Azmin Ali dan Ketua Pemuda PN Airil Nizam Irudin. Bersama kita patuhi SOP untuk memutuskan rantaian COVID-19.